Jadi begitu Mas Kecen, terima kasih. Yang 2 jutanya saya tambahin lagi. Saya cuma bercanda untuk Mas Kecen. Malam teman-teman, kembali lagi di channel saya. Malam hari ini saya akan membuat konten yang berbeda ya teman-teman. Yang berbeda ini yaitu ngeprank. Nah malam hari ini tukang yang kerja di atas rumah kemarin, yang kalian sudah lihat, yang sering-sering di video saya, itu saya akan mau prank mereka. Karena mereka udah kerja, udah selesai pekerjaan maksudnya. Jadi mereka akan terima upahnya mereka atau gajinya mereka pada malam hari ini. Jadi saya punya ide, kenapa kalau kita nggak prank aja. Jadi jangan kalian skip video ini. Nah, baru pertama kali ini juga saya ingin membuat video prank ya. Ya, untuk Pak Ari sama Mas Kecing, sorry ya, malam ini saya prank dulu. Ya, hitung-hitung bercanda-canda lah. Oke, mereka akan datang mungkin jam 8 atau sebelum jam 8 mungkin mereka udah datang ya. Jadi ikutin terus videonya. Kita main acting dulu. Teman-teman, kita datang tamu yang baru ya. Mau ngobrol-ngobrol sama dia dulu. Cuma kabelnya kemarin tuh kurang tuh, jadi saya ambilkan dari stok kontak ada kan, stok internet. Oh, kurang kok masih? Yang 5 meter itu kurang. Karena kalau kita mau yang dari dalam yang di belakang di atas tuh, mau kita masukkan ke dalam, tangkanya kita motong, nanti habis motong bikin lagi kan kelamaan, nanti langsung diurutkan aja gitu. Tapi nggak ngarannya berapa-berapa kan, baru rebukan gitu kan. Tapi sudah kan? Jadi buat jawabannya sama Mas Keceng semua sudah ya kan? Itu kan pengennya yang dalam, sama yang apa depan, ya kan? Sama yang di belakang udah pasti yang sudah di plester pasti lagi cat semua. Pasti ketaruh juga kan di dinding. Dinding tuh banyak jadinya. Nah, makanya itu maksud saya itu ya sama seperti pekerjaan biasanya aja gitu loh. Maksudnya Mas Keceng tembanya berapa lah? Sama seperti yang kayak kemarin-kemarin plester atau apakah gini. Jadi ini kita runding teman-teman ya. Kalau apa Mayra kasih bayangan dulu kalau ibarat dihitung meteran, saya per meter sekian gitu kan. Tinggal sekian itu nanti nominalnya lumayan. Iya memang. Jadi kita ngambil kurs bawahnya aja lah. Iya. Udah ada gambaran lah, tinggal Mas Keceng lagi gimana, udah dapat nggak atau kayak gimana nantinya. Ya itu sudah, makanya kan ya rundingan juga, apalagi sekarang ada rembukan juga gitu. Kayaknya ini nih yang deg-degan ini ya, dibuatnya ini deg-degan ini. Aku juga sih merasa deg-degan ya, deg-degan juga, deg-deg-ser. Enggak besar juga nominalnya, enggak mungkin lah saya. Aku juga deg-deg-ser, tenaganya Mas Kecing butuh ininya, dananya. Terus, kita ngambil kasar-kasarnya 15 per meter, kita kasih kali sekian, berapa meter tadi? 200? Dalamnya 250. Dalamnya aja itu. Belum depan sama depan belakang. Bisa mungkin sekitar ada sekitar 300. 300-an. Lebih kurang 300. Nah, kalau kita jelek-jelek kita kali aja 10.000, nah sudah 3 juta. 3 jutaan. Nah, itu kan itu aja gitu ya kan, 3 juta. Ya. Betul. Kasar-kasarnya itu ya budget-budget ya 5 juta itu baru nyampe. Bener kan? Enggak perlu sambung, mungkin saya udah pengen ke situ karena kita tuh jarang kita yang meleset kalau soal bayang-bayangan apalagi kalau sudah dari kemarin tuh nampaknya udah sesak kan ya. Palingan kalau memang kayak kanu palingan ke balkon, palingan bulan-bulan depan lagi. Balkonnya itu besinya itu. Pasan ya, udah sekarang besinya. Dapat gaji mungkin kan masih bisa dibagi-bagi, mungkin masih iya. Bisa napa. Enggak kedengaran azannya apa, saya kebawa ketidur sebentar enggak tahu tadi. Tapi enggak bisa. Udah Mas dari tadi kita datangnya jam 8 kurang 5 menit. Jadi paksa itu enggak enak, enggak enak pokoknya apapun. Jadi satu pihak mungkin ada yang merasakan enaknya, cuma ada pihak lain juga yang merasakan kesiksaannya, nyeseknya gitu. Nyeseknya itu yang ngeri. Padahal dicari itu sama-sama enak gitu. Oke lah Mas Kecing, enggak lama-lama pokoknya kita ngobrol-ngobrol. Kita dapat mungkin Mas Kecing juga punya ini kegiatan lain. Terus saya sih mengucapkan terima kasih lah ngewakili Mas Kecing ya. Ngucapin sama Mas Pak Aris juga nanti kalau misalnya memang ketemu. Terima kasih sudah bantu semuanya di atas. Di open sampai naik sampai cek istilahnya mana yang perlu ibaratnya
oh ini ada yang kurang apa-apa, kabarin aja kan, kita bisa aja lah. Oke lah kali gitu nanti. Soalnya kemarin nih kan yang di balkon itu kan keramik kan udah saya pasang. Betul. Terus depannya kan udah saya servicing kan, saya aci juga, cuma kan bawahnya masih saya tahan pakai kayu tuh. Betul. Karena dan nggak jatuh, cuma kayaknya kan nggak berani buka kemarin. Benar-benar. Tahu kapan-kapan saya kesana lah. Iya. Ngecek-ngecek lagi. Aman-aman. Mah. saya pun juga tetap bisa nggak tahu kemana kita. Hidup kita. Kalau saya sih mungkin ada banyak planning sih, tapi ya. Ya Tuhan lah yang ngatur nantinya, biar kita yang rencanakan aja. Yang kita cuma rencana. Jangan yang pastikan kan. Sehat-sehat semua aja. Intinya kita tuh sehat-sehat semua aja. Jadi Pak Aris istirahat ya. Istirahat. Biarkan. Jadi nanti besok ini rencana ini langsung atau kayak gimana? Istirahat dulu. Langsung ke sana. Langsung ke sana karena udah diburu waktunya juga. Oke deh. Langsung kita pada intinya, karena ini namanya pekerjaan udah selesai. Jadi pastinya ada sesuatu yang akan dikasihkan. Pengharapan terakhir. Jadi kita buka guys. Set. Woi, ngeri. Jadi ini Mas Keceng, kita cek-cek dulu yang mana ya. Nah, ini Mas Keceng. Hitung aja dulu. Mas Keceng, semoga itu bermanfaat buat Mas Keceng lah. Amin. Sama teman-teman. Perlu dibagi-bagi nih. Dibagi-bagi ya? Iya. Wah. Enak guys. Namanya sesuatu yang enak megangnya. Enak megangnya ya. Makan-makan dulu kita guys. Jadi ya, teman-teman kalau misalnya mau bangun rumah itu harus butuh persiapannya yang besar ya. Pokoknya kalian harus butuh, intinya tuh dananya dulu kalian siapkan. Setelah itu komunikasi sama ininya, sama tukangnya. Setelah itu kalian cari keputusan. Oke? Karena kalau misalnya kalian tidak cari jalan keluarnya seperti kayak gitu ya, kalian akan bakalan jadi bingung nantinya. Sering-sering ngobrol sama tukang supaya itu bisa jadi bekal juga buat kalian untuk kedepannya seperti gitu. Untuk kalian yang mau pengen bangun rumah itu, jangan terlalu bernafsu untuk memaksakan diri. Lebih baik planningkan aja yang bisa kalian kerjakan supaya nggak terlalu memboroskan keuangan kalian atau budget kalian untuk kerja. Karena kalau misalnya kalian terlalu terlalu memaksakan diri, itu akan jadi beban buat kalian sendiri nantinya. Semoga ya ini bisa jadi mewakili buat teman-teman ya, semuanya di sana, di luar sana juga, apalagi teman-teman khususnya yang laki-laki ini. Ya pasti nanti akan membuat rumah ya, pastinya. Ini 1, 2, 3, 5 nih Mas. Oh, 5 ya? Iya. Kemarin berapa yang ngambil? Pertama 500. Yang buat tersebut di tengah hari apa tuh? Iya. Habis itu yang terakhir 3 ya? 3, jadi 3, berarti 8,5 semuanya. Nah, masih 8. Berarti masih kurang sekitar 2 ya? 2 jutaan. Nah. Jadi begini Mas Keceng, kalau misalnya mungkin untuk sementara mungkin ini aja dulu mungkin saya kasihkan ya. Aman. Nanti kalau misalnya habis, mungkin habis gajian lagi baru saya bisa kasihkan selanjutnya. Oh, ya aman. Tapi mungkin ini bisa mewakili dulu lah. Iya. Aman lah ya. Yang penting yang terbuka. Nanti saya takutnya dulu ditagi sama orang-orang, udah sekian kemarin habis sekian. Nah, enggak ada yang sebab. Makanya cuma sekedar informasi aja. Iya, betul. Makanya ya mungkin ini, makanya saya juga panggil Mas Keceng hari ini ngobrol, karena ya inilah dulu sementara, karena ya itulah, mungkin ada di ibu juga, tapi kan itu punya ibu, beda jalur ya, jadi saya bukan kita nyengkol juga ke sana gitu. Benar. Jadi itulah, mungkin nantilah kalau misalnya, mungkin kalau usaha saya usahakan bulan-bulan ini habis gajian nanti. Aman. Saya bilang langsung kasihkan Mas Keceng. Siap.
Nanti kan kayak gini kan enak sih nanti ngomong ke Paris, Paris. Ini kita kan baru kan sekian. Iya. Nah, berhubung udah selesai sama Bang Kisto kan udah dikasih. Betul. Cuman, adalah kekurangan dikit ya. Iya benar. Kita sama-sama nyadari gimana. Benar kan? Benar benar. Nah, mungkin nunggu tanggal muda. Iya. Jadi kalau ada informasinya gitu kan sama-sama enak. Ya. Benar benar. Itu aja sih. Tapi kalau misalnya kan tinggal kurang 2 juta ya. Jadi kan pas sebelah semuanya. Iya. Semuanya ya. Pas ya. Sama yang tambahan dapur yang tambahan bilang. Iya benar. Nah. Itu sudah termasuk yang pertama kali Mas Keceng ini aja. Yang ambil itu ya kan. Jadi yang kurang tinggal itu pas. Jadi tidak kurang nanti. Pas dua. Begitu teman-temannya. Jadi kayak seperti begini. Kalian harus sering-sering komunikasi sama tukang supaya dapat disaksikan ini ya. Iya benar. Ini jadi pengalaman juga sih untuk teman-teman di luar sana Mas Keceng. Iya benar. Jadi selalu sering terbuka aja. Jadi mungkin ada teman-teman tambahan-tambahan untuk teman-teman di luar sana Mas Keceng. Apa ya? Pesan-pesannya? Apa ya kira-kira pesan-pesannya? Jangan juga pesan-pesan terakhir. Jangan. Hidupnya harus dijalani. Iya. Ya pesan-pesannya tuh ya kerja yang semangat aja lah. Kalau hasil pasti menyusul lah. Betul betul betul. Jadi begitu Mas Keceng, terima kasih yang 2 jutanya saya tambahin lagi. Saya cuma bercanda untuk Mas Keceng. Jadi saya ternyata Mas Keceng tipe orang yang tulus ya teman-temannya. Haruslah. Jadi dia mengerti akan posisi. Jadi yang seperti kayak begitulah yang bagus ya. Ini Mas Keceng tambahannya tadi, yang ini pas ini 2 juta. Jadi kita ngeprank ngerjain Mas Keceng. Ternyata dia masih tenang teman-teman. Tidak gelisah pokoknya. Aku pikir tadi kalau ada tadi Pak Aris mungkin saya mau pengen lihat sekiran ada sama Pak Aris. Aku mau pengen lihat reaksinya Pak Aris ya. Gelisah apa enggak ya? Ini Mas Keceng dihitung lagi lah. Mas Keceng dihitung lagi. Semoga ini bisa bermanfaat baik. Amin. Sama Mas Keceng sama keluarga. Pas ya? Pas. Oke. Jadi pas. Pranknya berhasil. Pranknya berhasil ya, tapi lebih, agak tenang. Tapi gitu. Masih tenang orangnya. Tenang orangnya itu. Karena infonya kan ya sama-sama masih di sini. Betul. Masih tetap ketemu, komunikasi ternyata. Tetap aja. Mungkin kalau saya bilang tadi saya mau pulang kampung. Oke lah kalau begitu Mas Keceng ya, terima kasih. Okay, saya akan mengucapkan lagi semacam terima kasih sudah bantu di atas, sudah kerja di atas juga. Cair jadi cara soleh. Terima kasih ya Allah rezekimu. Weh mantap ya. Oke. Aduh saya serahkan ini masih Keceng, saya serahkan terima. Terima kasih mahar. Mahar. Ya tapi sampean off kapan? Saya off masih 2 hari lagi. Sampean ini hari ketiga apa kedua tadi? Baru kedua. Coba dulu Mas Keceng, nanti coba dulu. Ini bahaya. Kalimantan ya, tapi ini makanan nggak dimakan deh. Bahaya ini, Kalimantan nih bos, senggol dong. Aduh, seru. Bagaimana si kecil? Aman aja sekolah? Alhamdulillah aman. Aman ya. Oke teman-teman ya, mungkin sampai di sini aja. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa di support channel ini supaya menjadi channel yang baik ya untuk ke depan, dan ambil baiknya, ambil positifnya dari segi ngobrol kami tadi dan sedikit menggelitik buat Mas Keceng tadi untuk prank-prank sedikit lah. Ternyata dia orangnya tetap tenang ya teman-temannya walaupun digesek. Oke teman-teman, sampai situ aja videonya. Sampai ketemu di video selanjutnya.